Ini anak petualang lagi jemur padi. Aslinya gotong royong ini. Jadi ini judulnya Ibda Family bergotong royong menjemur padi hasil panen. Ada anak petualang. Gulung-gulung itu. Gulung-gulung itu. Yo. Jangan nih kasih pindah, langsung nih kasih masuk dia. Bisa jangan kai. Taruh di situ. Jangan mau kau kasihkan itu yang ada bocornya. Hati-hati jangan tumpah. Ada apa? Gotong royong, gotong royong. Hati-hati jangan tumpah. Ya. Ini lagi apanca? Kain lari ke sana. Dua, tiga. Iya. Iya. Jadi kita budayakan gotong royong. Tidak ditentukan ya dulu tempatnya. Ya, talak nih. Satu, dua, tiga. Besok mingkan lah kalau nama lambek memang ini besok. Kan? Ya, ambil jerami. Jadi ini jerami diambil untuk dijadikan alas, untuk alas terpal. Supaya tidak ada penyerapan air dari bawah. Tambah pina, tambah pi baru sedikit itu isi kasih pun itu karungnya nak. Sih. Kasih pun itu kalian. Banyak gitu. Awas awas. Itu mi itu dekat Dia anak-anak pungut jerami, kumpul jerami. Ya, pegang moko untuk ringannya gitu. Kan temanya bergotong royong. Iya. Berpuasa kak saya jadi harus bergotong royong. Kamu kak capek. Iya. Berhati-hati. Ya, di situ. Ya, hambur di situ. Talak-talak ini. Sana-sana cahe. Kalau yang pasir enggak gitu itu jen tanah. Ya. Jadi kita menjemur padi di jalanan. Sini ada jagung yang lagi tumbuh subur di sebelah kiri kanan jalan. Labai dulu ini nak. Ya. Sini kok Uca, sini Ki. Ya, buka Berhati-hati. Santai, jangan terlalu bersemangat. Ya. Selebar memang ini ya. Tak balik kapan?
Putari, putari. Wih, banyak robek. Ada robek. Siapa terpal ini? Ini siap. Ini tadi yang sudah diberi jerami bawaknya, alasnya. Hati. Jangan kukasihkan itu yang robek. Coba secara siratai nah. Ini anak petualang lagi jemur padi. Oke, bagaimana? Sudah bagus? Rata? Oke. Kalau sudah rata, sudah istirahat dulu, nanti diaduk lagi. Ketonreng lagi pungoknya. Oke. Hello. Jangan main-main begitu ya, Pika. Tumpah nanti padi, gabang. Ini sudah capek ini anak apelku, anak petulangku. Sudah capek mereka. Mana? Capek? Sementara ayah lagi tambal-tambal terpal ini yang sudah robek. Ini penghematan ini. Masih bisa digunakan jadi ditambal. Ini pemanfaatan barang bekas ini. Digulung-gulung supaya rata mentulnya. Dibagi rata. Padi sudah kering, ini sudah di sebagian sudah dipungut, sudah dikumpulkan. Jadi yang ini masih ditunggu untuk lebih kering lagi. Jadi sudah beberapa hari kita di sini. Setelah panen kita menjemur padi. Ya, ini yang sudah dimasukkan di karung. Ada beberapa ini disimpan hanya untuk konsumsi kita sekeluarga. Jadi ini yang sudah dikumpulkan, sudah kering semua ini, dimasukkan dalam karung. Ini sudah ada di bawah kolom rumah. Jadi yang di luar sana belum terlalu kering, nanti ditunggu lagi beberapa jam kemudian dimasukkan dalam karung. Oke, saya kira cukup nge-vlog kita hari ini. See you. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah dipungut semua. Ini sudah terkumpul di bawah kolom. Tinggal dipanggilkan gal lagi pabrik gabah. Kalau ada pabrik, kalau mau butuh beras, tinggal dipanggil. Oke. Assalamualaikum. Semoga terhibur.